Pada pembukaan Masa Musrembang 2023 Jumat siang di Gedung Gradika Bakti Praja Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah Kota Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta jajarannya menyampaikan isu-isu besar yang dihadapi oleh Jawa Tengah. Ganjar pun meminta masukan dari warga Jawa Tengah untuk mengusulkan apa saja yang mesti jadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah segera terselesaikan. Kami di Provinsi dan di Kabupaten Kota akan menjemput isu-isu itu agar kita bisa selesaikan sesuai dengan target waktu. Nah, Jawa Tengah itu masih punya PR seperti tadi katakan kemiskinan, terus kemudian pengangguran, soal IPM, soal kesehatan, ini menjadi prioritas. Stunting kan menjadi prioritas juga, tapi mengangkat ekonomi juga. Nah, sekarang kita buat skala-skala prioritas. Ketika ini kita mau buatkan program untuk rakyat, maka rakyat kita tanya butuh mau apa. Maka tadi saya tanya dulu, dengan penjelasan-penjelasan tadi paham nggak? Nah, rasanya kok tidak paham, karena apa? Kurang membumi. Nah, kita coba bumi. Nantinya pemerintah provinsi bekerjasama dengan pemerintah kabupaten kota yang ada di seluruh Jawa Tengah untuk segera menyelesaikan permasalahan sebelum target waktu. Untuk saat ini, skala prioritas yang difokuskan oleh Jawa Tengah ialah masalah kemiskinan, pengangguran, indeks pembangunan manusia atau IPM, dan kesehatan. Sementara itu usulan-usulan lain mengenai isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta akses layanan disabilitas akan ditampung. Cina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.